Jadi sekitar tahun 60-an dibeli ini kebun generasi milenial, supaya kalipurnya, tanaman-tanaman kalipurnya di sini. Sepeda ini menurut pemiliknya dibiliki sejak tahun 1961, ditukar dengan ada radio itu, radio tempo dulu, radio transistor ya. Ini sudah 60 tahun sepeda ini. Salam sehat bagi semuanya, kesederhanaan kami di sini. Berkebun, bercocok tanam, beternak. Begini cara turun dulu ya. Membuat jala, beliau yang mengajari saya membuat jala. Tetapi kalau membuat perangkap itu yang pendek-pendek itu ya saya yang pertama kali mengetahuinya. Kemudian beliau melihat, belajar dan lebih dan semakin mahir, sudah banyak yang dibuat. Saya pendeta, beliau muslim. Nama beliau Bapak Nurdin Sinau Bandaso ya. Ya, Bapak Nurdin Sinau Bandaso. Ya, saya masih ingat nama beliau. Puasa ini ada berpuasa, kemudian ada gangguan pada lambung. Ya, mudah-mudahan sehat, panjang umuran deh. Sudah umur berapa sekarang kira-kira? Lebih ya. Oke. Wah, sudah lewat itu. Sepedanya saja sudah 61. Kecil. Oh, masih kecil sudah dimiliki. Oh iya. Katakanlah kurang lebih umur 80-an ya. Ya. Oke, salam sehat bagi semua deh ya.